Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerjaan saya, Babu Taiwan, mau cuci piring. Iya, saya mau cuci piring dulu ya. Ini oke, tidak cuci ya, habis makan. Kerjaan saya bagus loh guys. Aku malu enggak guys punya teman seperti saya. Kerjaannya bagus. Malu enggak? Tapi terus ya guys, jangan skip. Tonton sampai habis biar saling menguntungkan ya, untung di saya dan untung di kamu, untung di akhirnya apa ya, biar saya tidak menerima merah ya. Kalau untung di kamu ya, dan kamu aman ya. Oke, jangan lupa like komennya ya. Sebenarnya cita-cita saya itu bukan jadi babu guys. Seperti jadi babu itu bukan prioritas utama saya ya. Karena keadaan juga bisa, karena banyak problem juga bisa, banyak alasannya banyak ya. Setiap orang tidak sama itu alasannya ya, kenapa sampai jadi babu ya. Yang penting kita nggak merepotin orang lain, sanak famili, sahabat. Semangat untuk menjadi babu ibaratnya seperti saya ya. Dan saya ada yang seperti babu seperti saya, jangan minder ya. Semangat terus. Karena jadi babu itu bukan kemauan kita ya. Bukan cita-cita kita ya. Yang penting kita itu selalu sabar, semangat, selalu berusaha walaupun hasilnya mungkin ya. Sekali lagi ya, jangan malu kita berusaha. Walaupun babi itu halal ya, dengan kerja memeras keringat ya, kita tidak mengandalkan dari orang lain untuk kita minta-minta enggak ya. Babi itu mulia ya. Semangat ya. Saya itu jadi babi berapa tahun, makin enggak ya, mulai dari Singapura sampai Taiwan. Kalian kamu tahu nggak berapa tahun? Sampai-sampai aku menemukan kasih sayang ibaratnya bukan dari Allah, tapi kasih sayang dari saya sih sebenarnya ya, tapi ya
melebihi orang tua aku sendiri. Walaupun saya menanam kebaikan, tapi kebaikan itu belum belum menuainya. Aku tetap sabar. Enggak hari ini menuainya, ya hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya masih aja. Selagi kita masih kasih nafas, ya pergunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Yang penting kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesehatan, jasmani rohani. Soal harta, soal kemewahan itu mudah dapatnya kalau badan kita sehat. Sedangkan kalau badan kita sakit, ya Allah, sangat-sangat-sangat disayang. Sudah nggak bisa apa-apa kalau badan kita sehat, jangan sakit. Pokoknya intinya semuanya itu ke depan kalian sudah berani dan ingat kuasa Allah menunggu anda. Jangan pergi ke kawan ibarat anak utuh, maksudnya itu masih punya suami dan suami pulang cerai ibarat itu jangan ingat. Hukum karma itu berlaku. Tidak jatuh pada diri kita, jatuhnya kepada anak cucu kita, aku tidak kasih. Ya, ya enggak. Kita nggak bisa sukses tanpa dukungan dari orang-orang sekitar kita. Kita juga nggak bisa apa-apa tanpa dukungan. So, jangan pernah menganggap remeh. Tujuan kita sekarang saya merangkap suami surat perkataannya. Hukum karma itu sudah. Ya kalau jatuh pada diri kita, mau jatuh pada orang lain, anak kita, cucu kita, anak kita nggak mau. Thank you.
mereka. Itu mereka yang sendiri ya. Insya Allah hidupmu akan bahagia. Mudah pada Allah. Aku tuh sering loh sakit hati di diri sakit hati orang. Ya orang non Muslim maupun Muslim. Tapi thank you.
semangat ya guys, walaupun kerjaan jadi babu, kita jangan putus asa. Rezeki itu tidak bisa datang sendiri tanpa kita harus kerja keras ya. Bulan tidak bisa jatuh sendiri ya, ibaratnya mustahil. Ya maaf ya kalau saya itu berpakaian seadanya ya, karena saya itu tidak lebih suka. Suka hidup mewah ya. Yang penting kita bisa makan setiap hari itu kita terus tanya jempol. Depan putih, belakang hitam. Semangat, semangat. Jangan putus asa. Karena aku ngomongin making ya guys, karena aku tuh sudah kumpul sama orang-orang yang itu, jadi saya itu bisa ngomong gitu ya. Bisa ngomong. Sukses selalu untuk kalian ya, ini semangat. Doain ya kalian semua yang sudah mendukung saya sampai saat ini.
Ini cerita kita sayang,